dangdut Ayu ting-ting kegirangan ketika bertemu dengan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Ayu bahkan heboh pada dua tokoh sinetron Ikatan Cinta yang tak surut ditonton para penggemarnya. Ibunda Bilqis ini bahkan langsung meminta foto dengan mereka dan memposting di media sosial. Iya, tadi ketemu banget sama Arya Saloka, Mas Al, sama Amanda Manopo yang jadi Andin. Apalagi Arya Saloka yang aku belum ngunat, tiba-tiba aku buka kaca. Gara-gara asistenku teriak, aku lagi tidur. Aduh, Mas Al, Mas Al. Terus aku bangun, aku buka kaca. Terus aku langsung teriak-teriak, Aldebaran! Iya, tunggu bentar, ngambil sepatu. Akhirnya dia nyamperin dong ke mobil, baik banget. Orangnya ramah banget. Pantes rezekinya ngalir. Jadi artis besar sekarang karena dianya gak sombong sama siapapun. Ramah, nyapa, diajak ngobrol. Orangnya cuek, sama kayak Amanda juga pokoknya. Keren banget lah mereka berdua. Impian Ayu bertemu idolanya akhirnya kesampaian. Maklum, selama ini Ayu termasuk selebriti papan atas yang mengaku sebagai penggemar berat Arya Saloka dan Amanda Manopo sebagai pasangan Mas Al dan Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Dengan Amanda, Ayu mengakui sempat kerja bareng sebelum namanya melejit seperti saat ini. Sumpah, emang kalau sama Amanda, aku emang udah pernah kerja bareng sebelum dia main, udah sering kerja bareng di program aku juga waktu itu. Dan emang anaknya tuh baik, gak neko-neko, gak sombong. Sampai sekarang tadi ketemu dia disuruh masuk dalam mobil juga dia hayu, foto, ngobrol. Sementara dengan Arya Saloka, Ayu sempat dibuat kaget karena artis setenar Arya Saloka yang diidolakan selama ini menghampiri dan menemui langsung di mobilnya. Setelah sebelumnya, Ayu berteriak memanggil suami putri anak itu. Kayaknya aku tuh suka banget ngikutin mereka dari awal sinetron mereka mulai. Jadi emang udah ngikutin gitu. Dan sempat waktu dulu juga pernah ngepost juga ke Amanda juga dan di repost sama Amanda juga. Seneng banget gitu, dan emang mereka baik banget sih, mereka baik banget. Aku juga kaget tadi pas ketemu, kalau Amanda emang aslinya udah baik kan. Kagetnya tadi pas ketemu sama Aldebaran, ternyata orangnya baik banget dan gak sombong sama sekali. Pokoknya asik banget lah orangnya buat ngobrol, keren lah pokoknya.